Anda berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Bangsa kita, bangsa Indonesia. Hadirin, maukah aku beritahukan kepada kalian sebuah perkara? Jika kalian melakukannya, insya Allah kalian akan saling mencintai. Absu salam mubainaku. Tebarkanlah salam di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa bani tabal huda ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dewan juri yang kami hormati, beserta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Alvin Toffler, di dalam bukunya The Future Shock and the Third Wave, beliau menyatakan era milenium merupakan era institutional change, yaitu era menjamurnya berbagai media komunikasi. Konsekuensinya, pada suatu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain overloading information melahirkan disease of adaptation, penyakit adaptasi, penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa harus mempertimbangkan baik atau buruknya. Ketika orang barat berjudi, remaja dan pemuda kita terlena dengan gaplek dan ring. Ketika orang barat mabuk-mabukan, remaja dan pemuda kita terlena denan budaya tenggak whisky brandy. Bahkan yang lebih besar dan mendasar, penyakit adaptasi ini melahirkan dehumanisasi, demoralisasi, dan spiritualisasi. Akibatnya manusia hidup bebas, ringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Disinilah pentingnya pembangunan kepribadian yang positif. Maka pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan sebuah syarahan Quran dengan tema etika komunikasi di media sosial. Sebagaimana landasan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 24 sampai 25 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kepada kamu untuk memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin ma'asirul muslimin rahimakumullah, berdasarkan ayat di atas maka dapat kita pahami bersama bahwa telah membangun generasi yang memiliki etika baik di dunia nyata maupun di media sosial. Tapi kita dianjurkan untuk dapat membedakan antara manusia, antara dirinya dengan hatinya. Oh, Syamar Kandi, dalam kitab tafsirnya Bahrul Ulum menyebutkan yang dimaksud dengan Yahulul Bain Al-Ma'ri Wal Qalbi adalah Yahulul Bain Al-Ma'mini Wasi'atihillati Tasukuhu Wa Tajurhu Ilan Nar Wayahulul Bain Al-Kafiri Wa Ta'at Wayahulul Bain Al-Kafiri Wa Ta'atihillati Tajurhu Ila Jannah. Membatasi antara orang mukmin dengan kemaksiatannya yang mengarahkannya dan mendekatkannya kepada api neraka, serta membatasi antara orang kafir dengan ketaatannya yang mendekatkannya kepada surga. Hadirin, penjelasan di atas menunjukkan bahwa seseorang yang beriman, seseorang yang soleh, bisa saja terjerumus ke dalam api neraka jikalau tidak bisa mengontrol hatinya, mengontrol hawa nafsunya dari sebuah kemadaratan, sebuah kemaksiatan. Akan tetapi, arahan berpikir ayat di atas bukan saja kepada eksklusivisme Islam sehingga seringkali menampilkan civil society yang sesungguhnya harus terus dibangun.
lebih detail dalam ayat-ayat selanjutnya. Profesor Dr. Muhammad Quraisyab dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa sendi-sendi bangunan masyarakat akan lemah jika kontrol sosial melemah. Akibat kesalahan tidak hanya menimpa yang bersalah. Tabrakan tidak hanya terjadi akibat kedua pengendara. Bisa saja yang bersalah hanya seorang. Tetapi kecelakaan dapat beruntun menimpa sekian banyak kendaraan. Tuntunan Allah dan Rasulnya telah disyariatkan sedemikian rupa oleh Allah yang mengetahui kemaslahatan, kebutuhan, sekaligus kecenderungan mereka. Apabila ada yang melanggar, maka akan timbul kekacauan. Karena yang melanggar telah melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain. Pada saat itu akan muncul kekacauan dan akan lahir instabilitas yang mengakibatkan semua anggota masyarakat yang taat maupun yang durhaka ditimpa krisis. Oleh karena itu, ayat ini berpesan, buatlah perisai antara diri anda dengan ujian dan bencana dengan jalan memelihara hubungan harmonis dengannya. Laksanakanlah tuntunannya. Anjurkan pula orang lain berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Jika tidak, kita semua akan ditimpa bencana. Hadirin rahimakumullah, di dalam menemukan remaja dan pemuda di tengah-tengah riuk pikuk kemaksiatan yang dapat menjerumuskan kita ke lembah kanistan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan memerintahkan kepada kita sebagaimana dalam firman-Nya Quran Surah Ar-Rum ayat 60 sebagai berikut. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannak wa la yastakhifannak alladhina la وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيمُ. Maka bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan firman Allah di atas terdapat kata kunci yang paling ditekankan dengan kata kerja perintah di dalamnya. Adapun kata kerja perintah yang terdapat pada ayat di atas adalah fasbir, yang berarti bersabarlah. Hadirin, dalam menunjukkan betapa beratnya untuk menjadi mukmin yang sejati di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu bersabar di dalamnya. Apalagi
jika dikaitkan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Sebuah contoh, saat ini anak-anak muda remaja kita terlenang dan terjerumus ke westernisasi, yaitu ke barat-baratan. Ketika orang barat melakukan Valentine, bawah kita sinar, ikut melakukan Valentine. Di bawah sinar remang-remang, di saat hujan rintik-rintik, angin menghembus rintik-rintik. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada akhirnya dapat kita simpulkan bersama bahwa yang jika kita semua sudah melakukan ikhtiar, mudah-mudahan remaja dan pemuda kita bisa menjadi tumpuan dan harapan dan cita-cita bangsa kita. Amin ya Rabbil Alamin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, itu datangnya dari kami. Jika ada sebuah kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia sampaikan dan jangan pernah lihat siapa yang menyampaikannya. Nahnu syababul yaum wa sanakunu rijalal ghad. Young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemuda yang akan datang. Fazamta fatawakkal Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.